makan apa hari ini kawan? Karena cuacanya lagi panas, kita mau nyoba es gempol pleret. Pleret Semarang sih katanya. Pengen sing seger-seger langsung aja jajal ya. Dengan bapak siapa nih pak? Bapak Marjuki. Ini ada apa aja pak? Yang namanya gempol ini yang putih, yang merah ini pleret. Dari tepung semua berarti pak? Dari tepung beras. Makanan asli? Asli khas Solo. Wah bukan Semarang ya pak? Bukan khas Semarang, tapi Solo. Orang Solo kan banyak kan merantau di Semarang. Dibawa dari Solo ke Semarang, iya. Terus pada ngerti ini yang khas Semarang. Porsi sini kan mono gempol karo pleret gula halus sama kuah santan. Segede poli. Segede ya? Ini manis banget enggak? Kayak manis banget. Saya ini jajal pleret deh. Gemparatnya lebih manis, kayak lebih kenyal-kenyal gitu loh. Harganya sekitar 8.000 saja. Siang-siang ya tau panas-panas habis makan dessertnya tuh ini es gempol. Jualan udah berapa lama? Di sini tahun kelima. 11 tahun yang lalu, berarti tahun 2012. Tapi di Simongan. Terus pindah ke sini gitu ya. Seger ya, ya. Seger sih siang-siang gini makan es gempol. Mangkoknya kayak full gitu loh. Kuah santannya banyak, parete ya banyak. Nek mau nyobain nih lokasinya di mana ya? Di Google tuh ada namanya es gempol Pleret Nusa Putra. Dari Loyola nanti kanan jalan, dari Nusput kiri jalan. Rating berapa? 8/10. Tak kasih 8,5 buat es gempol saya enak dan semurah itu. Mantap ya? Mantap.